Selamat siang, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Rahmatika Dewi, mendaftarkan diri ke KPU Makassar. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Sandi Firdaus dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sandi, bagaimana kondisi saat ini di KPU Makassar dan ada berapa total paslon yang mendaftar untuk pilwali Makassar? Ya Marvin, bisa dilaporkan saat ini kondisi di kantor KPU Kota Makassar ini sudah dipadati dari pendukung pasangan wakil wali kota dan wali kota Kota Makassar, yaitu Munafri Effendi dan Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Dan sebelumnya, sebelum datang mendaftar ke KPU Kota Makassar ini, pasangan calon wakil dan wali kota Makassar ini melakukan deklarasi pada pagi tadi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Monumen Mandala. Dan dalam deklarasi yang dilakukan ini, selain dihadiri ribuan pendukungnya, juga hadir juga para pengurus parpol yang mengusung pasangan ini. Dan tepat pukul 2 waktu Indonesia Tengah, pasangan ini tiba di kantor KPUD Kota Makassar dan saat ini sedang melakukan proses pendaftaran untuk maju dalam pilwali Makassar. Dan ketahui, Andi Rahmatika Dewi merupakan kader dari Partai Nasdem dan pasangan ini diusung oleh 10 partai politik. Di antaranya ada Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, Hanura, PKB, PPB, PKPI. Dan sebelumnya pada hari pertama pendaftaran pilwali kota Makassar diisi oleh incumbent, yaitu ada pasangan Dani Pomanto, Indira Rahmawati. Dan pasangan ini maju dalam pasangan independen atau jalur persorangan untuk maju dalam pilwali kota Makassar. Dan tercatat ada 2 bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam memperebutkan kursi nomor 1 di kota Makassar untuk periode 2019-2024. Dan ini masih dalam saat ini proses pendaftaran masih dilakukan oleh bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Ini masih dilakukan verifikasi perlawanan berkas dan juga diketahui ini masa masih memadati KPU Kota Makassar. Marvin. Kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Sandi Firdaus untuk laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.